pantai Melasti. Wow, ombaknya. Oke, kita lagi di Pantai Melasti. Tadi sempat tersesat, buntu ternyata jalannya. Sekarang sudah menemukan jalan ini lebih tepat. Jadi jalan buntu itu ke arah sana. Di arah sana itu ada mobil. Tadi soalnya ke port. Ya kenapa kok bisa masuk? Ya dari portalnya kebuka dikit. Karena saya buka, buat itu terbalik mobil. Jadi dia mungkin masuk gara-gara motornya masih kebuka ya. Ya sebenarnya sih sana bagus, lebih bagus dari sini. Tapi ya jalan, aduh goyang. Coba lihat sedikit di sini ada apa? Ya di sini lihat tuh ombaknya tuh jernih. Oh ini bisa turun ternyata. Nih bisa turun. Kita turun ke situ, terus habis itu turun lagi. Mendarat di situ. Tapi turunnya itu nggak ada tangganya ya, nggak tangganya. Ini yang kencang tangganya cuma satu. Dan pantainya juga kecil ya, jadi kalau turun sepertinya rada bahaya. Kontennya tiba-tiba ombaknya besar, dari sana naik, bahaya nanti. Kembali cukup bagus, keren, putih, bersih. Ombaknya juga ya besar. Kalau dibandingkan dengan Dreamland, mungkin besaran Dreamland, tapi lumayan lah untuk sekelas pantai ya. Ini jendelan ini adalah tampak tebingnya. Itu tadi ada bangunan putih yang lagi dibangun. Terus itu tebing yang tadi dibuat jalan mobil. Dari situ ke situ itu jalan mobil dari atas. Di sebelah sini saya kurang tahu. Mungkin agak gelibet di sini ya. Kita tunggu dulu aja, ini baru ngambil payung. Nah, cuacanya jam ini sekitar jam 2. Bukan jam 2. Iya, jam 2 ya. Jam 2 atau setengah 3-an. Jam 2 setengah 3. Jadi cuacanya panas. Gila-gilaan panasnya. Udah sudah pakai baju, udah pakai penutup juga, tapi masih kerasa panasnya, embus rasanya. Gak apa-apa, demi wisata. Ganti tangan. Terbang mana ini? Sini ada. Apinya kencang sekali guys. Tidak baik saya. Nah, di situ tuh ada kapal yang masih dibangun. Mungkin itu nanti akan jadi wisata. Wisata dan di sini kan dulu kan tidak ada beach clubnya. Sekarang di sini ada beach club. Dan mungkin di kapal itu akan menjadi salah satu wisata atau destinasi untuk beach clubnya ini. Joy-joy itu tumbuhan ya, aku.
udah bener-bener panas ini. Akhirnya saya sampai goyang-goyang. Cengang gitu. Gue ya aduh, ada payungnya. Dijangin tuh guys. Main ini yang ini apa yang saya sampai suruh kendalikan. Jadi ya suruh dikendalikan sebentar ya. Saya pause dulu, saya skip dulu. Oke, sudah lepas payung. Ini habis perbaikan kendalikan sedikit ya. Ini payungnya saya lepas aja karena anginnya terlalu kencang, jadi sulit untuk payungnya. Ini ada tangga bisa menuju ke laut, menuju gunung, memang jadi besar. Ping tadi juga ada sedikit memang yang terlalu. Itu ada pasir. Suara saya mungkin kecil ya, ini anginnya kenceng mungkin ketutupan anginnya suara saya. Ya moga-moga kedengeran. Oke, seperti ini dulu untuk sementara. Banyak juga cukup besar. Jadi kalau ada yang menarik lagi, lanjutkan videonya. Itu rame. Itu di situ tuh. Itu di pantai situ tuh rame itu. Mungkin di sini enggak kelihatan ya. Itu di situ tuh banyak orang. Mungkin karena beach clubnya ya. Kita dengar renang juga. Tidak ada yang selancar. Oke, saya pause dulu, saya skip. Nanti kita lanjut lagi. Ini kita turun dikit, tadi kan kita dari atas ini. Nah, dari atas ini. Aduh, gila anginnya. Turun dikit. Pantainya. Ya, seperti ini ya. Baknya yang sesuka. Ini karena lain dari yang lain, yang bersih tapi yang banyak sedih. Kalau di land mungkin masih ada ya, tau lah ya, ada lagi yang sudah pernah yang di land. Tidak apa-apa, semua pantai itu bagus. Sekarang ini juga batunya mungkin lagi batu yang ditahan dari apa yang diambil dari tempat lain. Oke, ini saya beristirahat dulu ngomongnya. Kita saksikan dulu banyak menikmati keindahan ombak pantai Melasti. Mantap.
gila kenceng loh ini anginnya mah. Tapi aku terasa badanku sendiri mau gerak. Iya. Goyang loh maksud. Iya, repotnya sampai goyang. Ini gak ada surutnya loh. Itu di pantai yang sana itu banyak orang, ada yang renang juga. Enggak, pantainya itu enggak besar, ada banyak orang. Nah, itu kalau mama mau lihat. Semangat. Tempat di bon-bon, Pak. Cari ini kan, Pak. Kameranya sampai goyang ini. Tripod saya sampai goyang. Anginnya sampai kencangnya. Sampai goyang. Itu pecah gue. Panas, batuan yang sangat amat gawe ya rasanya. Ya ini kalau kalian lihat goyang kameranya, goyang-goyang buat saya yang goyang-goyang ini